Terus sih, Pak bangun. Tahun pinten Rian pas dibangun dalemnya? Tahun. Pasukan renovasi rumah urung kumpul Pak Sur? Kasihkan. Hai pengesuk lah. Mau jogging? Oh iya, ini mau lihat apa? Pemugaran rumahnya Mbah Marsito mau direnovasi, Cah. Kamu nunggu siapa? Iya, selamat berolahraga ya. Sehat-sehat. Oke guys, ini rumahnya Mbah Marsito yang rencana mau direnovasi. Sibuk Mbah? Sibuk, yes. Terang. Ampun ditutup Mbah, lo melepet angsal Mbah? Ngaling lepetnya ya Mbah, sekarangnya dibongkar ya Mbah? Oke guys, saya udah di dalam rumah. Sebetulnya nih kalau saya, sayang ya kalau dipugar. Karena ini klasik loh guys. Ada biasa ada tiangnya di dalam rumah ya. Kalau rumah zaman dulu biasanya gitu ya. Model jendelanya juga masih zaman dahulu kala. Ini penampakan luar dari dalam rumah. Itu jendela keluar ya. Ini kordanya belum dibuka nih. Coba kita buka aja. Nah. Kawit tahun pinten Rian pas dibangun dalemnya? Tahun kelalen pire ya, kok kira-kira 30 tahun sih kira. 30 tahun. Oh nggih, pokoknya pun 30 tahun yang lalu nggih, Mbah. Iya, iya, iya. Mboten eman-eman, Mbah. Keton klasik, Mbah. Anu serusak, Kak. Rumah kuno. Nggih, anu sing rusak nginggile, Mbah. Ndhuwur ya wis sampe anune padha bolong wis. Oh, nggih. Niki berarti niate badhe di bongkar ngajengan terus dugi ngajeng mriki kali nginggil. Iya iya kabeh. Mbok tak tak berdoa wong anu anake sing gak ngatur. Oh. Oh, nggih nggih. Mugi-mugi lancar nggih Mbak Marsito. Amin. Nggih. Nang omahe nang mburi. Kita coba lihat atasnya yang kata Mbah Marsito tadi udah sudah mulai rusak ya guys. Kita lihat atasnya, atap rumah ini di dalam masih pakai apa namanya ya, kalau bahasa Jawanya itu pakai gedek ya, dari bambu. Bambu yang di apa dibeset, diiris tipis-tipis gitu, terus dijadikan untuk atap rumah ya. Tuh, seperti itu. Benar-benar masih zaman dulu banget ya. Dan ini nanti bakal dipugar semuanya, diganti. Nanti kalian bakal tak kasih tahu seperti apa setelah rumah ini jadi ya. Dan hari ini warga RT 3 RW 4 akan bergotong royong untuk membongkar rumah milik Mbah Marsito ya. Pasukan warga RT 3 sudah siap, sudah ada yang hadir. Itu lakonnya itu biasa ya, lakon. Lakon. Lakon, lakon cerita. Hati-hati. Oke. Itu namanya Pak Karso. Ah, biasa manjat-manjat, naik-naik ke puncak gunung. BTL, ahli listrik ya, guys. Rasanya enak banget, harus biasa ya.
Jerk jerk jerk. Teruji, Pak Bangun. Siap. Madep ngene dhisik bukan salam dingin sip. Oke. Ke anan dhuwur. Ngamuk ora kepancak ngonten ngisor. Ya. Hei, kan? Om ki gak main, Om ki. Kok dremok bae Mas Rini. Om ki. Kopi pri sesa ra bobol ya, Pri. Kasih, kasih apik temen. Pak Eko serius temen, Pak Bangun. Ketone sedih banget apa sih? Oh, warung jongkong. Pak Eko temen ya. Udah tuh mangan sih. Pire kowe kulite detong Pak Bangun. 6. Masya Allah. 5. Wis, jan. Piranan kowe siji padahal. Di pak. Jan angger deleng si siapa iki kayak Pak Masron. Ijul kayak Pak Masron. Kari Mas Wawan.
sepeda dahar apa? Pak Budi wis dahar? Pak Budi? Pun. Apa mosing ora som gede ya ngene. Layare sikit banget. HP-ne jenengan lah. Layar lanang tancep iki gede. Ah iya bener ge. Layar tancep. Mosing belum prapat ora. Wes iki kok ora ora menang iki domain. Wah, domain menang kok domain kok terus. Ya. Yo kan kuna lah ketan. Adzan Pak Sunar. Adzan. Anu kan baik. Adzan kayak dewa tuh. Arif sih. Adzannya Arif. Arif kan makan mau terang aja kan sore. Terus nggak Arif. Karena Adzan dulu orang bikin nari. Kusuk. Wes maem Mas bangun. Sampun. Enak mboten masakane? Masa sih? Luar biasa. Sambelnya tanduk. Sambelnya tanduk. Dongeli iwake, iwake langka ya? Pas ngilori iwaknya. Nah, sampah.